Welcome to my channel. Oke, melalui di video kali ini aku bakal bikin ASMR lagi, mukbang ASMR. Cuma ini tuh aku pesen online gitu guys, makanannya dari Shopee. Jadi pas kemarin Shopee 88 itu, aku pesen keripik kaca dan keripik usus pedas. Nih, aku pesen dua macam. Katanya sih ini yang isi 100 gram gitu, guys. Banyak gak sih 100 gram? Udah deh, biar gak penasaran kita langsung kalian unboxing. Jadi kalau misalkan ternyata ini rasanya enak dan banyak dengan harga, ini tuh kalau seharganya 10.000 ya. Cukup murah sekali, guys. Jadi kalian nanti rekomendasiin untuk beli gitu. Sekarang aku ingin membantu dagangan orang-orang, apa sih, pokoknya usaha-usaha orang yang di Shopee gitu. Kalau misalkan dia ternyata recommended, aku bakal rekomendasiin ke kalian. Jadi ini gak di endorse ya guys, ini benar-benar aku pure mau lihat apakah dengan harga segitu. Ini gimana sih mukanya? Agak sulit ya. Wow, ada wadahnya guys. Segede gini guys. Yang usus, ini usus pedas, yang pedasnya bukan yang ori. Segede gini. Segede tangan, telapak tangan aku. 10.000. 10.000 worth it gak sih? Ada keripik kacanya loh. Ini worth it gak sih 10.000? Aku masih bingung sih. Kayaknya ini harga 7.000 guys. Aduh, aku ini anaknya terlalu ini banget ya guys. Ya, mungkin worth it lah. Oh, ada wadahnya guys. Nah, ini keripik kacanya. Oh, kalau yang keripik kaca kalau gak salah 12.000 sih. Ini yang keripik kacanya. Dua tanganku. 10 ini 12.000 harganya guys. Aku bingung sih bilang kalau ini worth it atau enggak. Mending kita cobain rasanya aja supaya kita tahu ini tuh worth it atau enggak ya guys. Aku pesen ini yang pedas biasa sih. Dan ini pesanannya tapi benar sih, datangnya benar banget pesanannya. Yaudah, kita langsung coba aja. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo uwasa no dreaming ga wasure. Oke malu. Oke, kita udah iniin guys. Sebenarnya menurut aku ini untuk keripik kacanya lumayan worth it sih, lumayan worth it karena banyak. Ini tuh belum semuanya guys. Aku masih ada di sini lagi tuh. Karena banyak banget kalau masukin ke sini penuh banget. Kalau untuk si usus crispy-nya sendiri menurut aku kayak dengan banyaknya segini kayak agak mahal juga sih. Soalnya 10.000 ini banyak banget. Entah aku tim yang terlalu anaknya enggak suka mengeluarkan uang banyak atau gimana. Yaudah guys, kita langsung coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini usus crispy-nya dulu. Jadi ini tuh ada daun jeruk nipisnya gitu. Cuma rasanya ini nggak terlalu pedes, tapi yang ada lainnya yang kecil dulu. Tapi dia ini kayak agak-agak pahit gitu ya, Pong? Iya. Nih, sopan yang kedua buat kalian. Enggak ada. Kita coba ini. Keripik kacanya. Keripik kacanya, aku pesennya yang pedas biasa, jadi rasanya emang gak terlalu pedas. Terus, dia ini tipis banget guys, tipis banget. Dan gak terlalu gurih juga. Menurut aku sih, pas-pas aja sih, tapi kalau untuk yang suka banget licin, pasti mereka pengen ini rasanya lebih gurih lagi mungkin ya. Mau makan nasi ah. Keripik kacanya worth it sih, tapi kalau untuk khususnya kalian bisa mikir-mikir lagi, soalnya kayaknya beli di yang pinggiran jalan gitu kayak lebih murah gitu nggak sih? Nah, aku bisa beli yang 5.000 dapat kayak lumayan banyak. Yaudah, aku sama nasi aja. Kita makan. Tapi karena aku emang suka usus, jadi
fan-fan aja sih guys. Untuk nama sopinya ini namanya cemilan underscore somplak guys. Ada gak sih orang yang makan keripik kaca sama nasi? Gak ada. Pernah lihat di YouTube. Oke guys, kayaknya ini bener-bener udah kekenyangan banget. Makasih yang udah nonton video ini. Kalian boleh request video apa selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan skip ikannya di next video. Bye-bye.